Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man doa, rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah Siapa yang tawadhu merendah diri karena Allah Maka ia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merendah diri itu harus alasannya karena Allah. Baru ia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tawaduk merendah bukan karena Allah, maka itu adalah... Bukan tawaduk tapi tazallul menghina diri sendiri. Ini dilarang. Kita itu dianjurkan untuk ia ta'afaf, menjaga martabat. Nah kita dilarang tazallal, menghancurkan martabat kita sendiri. Lah tawaduk itu tidak menghancurkan martabat. Karena bak, alasannya lillah dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, perbuatan itu muncul, merendah diri itu muncul alasannya karena Allah, seperti seseorang yang merasa orang lain lebih baik darinya dengan alasan karena dia lebih soleh, karena lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mungkin ia banyak ibadahnya daripada saya karena mungkin ia lebih dipilih oleh Allah dari saya. Nah, ini namanya tawadhu. Tapi kalau dia merasa lebih hina dari seseorang karena dia kaya, dia punya jabatan, ini namanya tazallul. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah yang tawadhu merasa orang lain lebih baik daripada dia dalam segi akhiratnya, maka rafa'ahullah Allah akan mengangkat derajatnya. Wa man siapa yang sombong merasa lebih baik daripada orang lain merasa ibadahnya lebih istimewa dari orang lain merasa harta yang dikeluarkan lebih bermanfaat daripada orang daripada orang lain ketaatannya merasa lebih sempurna dari orang lain, keilmuannya merasa lebih baik daripada orang lain, maka ia wadh'ahullah akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berbicara tentang keistimewaan, keutamaan orang yang tawaduk maka tidak ada habisnya. Karena apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kesempurnaan keimanan, keilmuan, itu semuanya bermula dari sifat tawadhu. Maka bila keilmuan, hikmah, iman itu bisa sempurna berkat tawaduk, berarti yang membuat keimanan kita kuat yang membuat kita banyak ibadah kepada Allah, yang membuat derajat kita tinggi di sisi Allah, adalah tawadhu sehingga dengannya uh, dia mendapatkan keistimewaan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, banyak cerita atau pernyataan daripada ulama yang penting untuk kita fahami tentang tawadu seperti diantaranya apa yang dikatakan oleh Imam Ziyad An-Namiri beliau mengatakan az-zahidu bi allati la kita ketahui zuhud itu adalah kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala zuhud itu dia hanya mengambil yang ia butuhkan saja dari yang halal, kalau warok dia mengambil bukan hanya butuhnya. Yang penting yang dia ambil adalah halal, itu warok. Tapi kalau zahid, orang yang zuhud, itu mengambil hanya yang dibutuhkan dari yang halal. Le, ini tingkatan yang sangat luar biasa. Kita menuju warok aja, itu berat.

Keserempet haram pun ya jalan, karena apa? E, untuk menjadi orang yang warok itu sangat sulit, sangat berat. Lah, yang lebih tinggi dari warok zuhud itu tidak ada manfaatnya bila tidak dibarengi dengan tawadhu zuhud tidak memberikan manfaat apapun kecuali dengan tawaduk seperti pohon yang tidak berbuah tentunya pohon itu yang diharapkan buahnya nanam pohon pisang eh, wis besar kak metu-metu yang ada pak nyusahkan nggak ada manfaatnya pohon mangga yang diharapkan buahnya kak metu-metu ya keton, kayak pedingu seperti itu orang yang zuhud tanpa tawadu nggak ada manfaat yang akan ia dapatkan. Nah, karena itu lihat apa yang dikatakan oleh Imam Musa bin Al Ghazim. Beliau menyatakan kanat indana zalzalatun warihun hamra pernah terjadi gempa dan angin merah angin merah itu karena pasir yang terbawa angin ya ibaratnya angin puting beliung atau tornado dan semisalnya gempa dan ada angin merah atau juga bisa angin merah itu karena eh, bukan tornado bukan apa namanya bukan angin puting beliung tapi membuat pasir-pasir ini naik sehingga awan ini terlihat merah langit terlihat merah ini pernah e, kita alami di Hadramut sehingga AC itu nggak berfungsi karena apa kalau dimasuk no dihidupkan masuk semua ini kotoran sehingga nggak boleh menghidupkan AC itu pun pintu selalu tertutup di luar debu terus itu bukan hanya sehari dua hari, berhari-hari demikian. Lah, ketika terjadi seperti itu, Imam Musa bin Al Ghazim ini pergi ke Imam Muhammad bin Mugatil, seorang yang saat itu ditokohkan memang ulama yang soleh, yang warok, zuhud dan tawadu. Berkata beliau, Imam Musa mengatakan ya Aba Abdillah anta imamuna engkau ini pemimpin kita Fadullah azza wa jallana mintalah doa kepada Allah untuk kita dihilangkan angin merah ini dan gempa ini dihentikan ya, eh, kalau dulu gempa angin merah datang kepada ulama as -salihun. kalau sekarang huh? kemana? kemana? Belayut, dok, gak ada mencari permintaan doa kepada orang soleh, gak ada wis. Dilupakan sih, dibingung nopo. Status gempa terjadi. Kuape statusnya gempa. Gue ya hanu pray of pray of kakek pray, gak tahu doa ya. Kakek mangan bawang pray Akhiri pray of pray of dok. Harusnya ketika terjadi bala musibah itu datang ke ulama yang soleh untuk minta doa, tawasul kepada mereka. Kalau nggak didapatkan, ya yang mereka yang sudah mafat nggak ketok karena misalkan karena dia kumul, dia apa men tidak diketahui kesolehannya, misal kan ada wali itu nggak ketok kan ono tidak ru nggak nemu bingung datang ke makam Aulia yang sudah ada, ziarah ke sana tawasul untuk diangkat balak musibah, lah ketika terjadi demikian minta doa agar diangkat nangis itu Imam Muhammad bin Mugadil kemudian ngomong laytani akun sababan halakikum coba bukan aku penyebab kalian dapat bencana ini jadi merasa bencana yang muncul sebabnya kalau kita telan, gempa iki salai pejabat ini. salai pemersin, pemerintah salah pemerintah salai kau gak tahu salah ngonawai. Tadi nabi gak beda. Bisa jadi itu karena kesalahan kita. Zaharul fasadu fil bahri wal fil bahri wal bahri bima kasabat aidin nas. Bukan hanya pejabat yang salah, kita juga harus merasa salah. Karena itu ketika terjadi demikian, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Muhammad bin al-Ghatil merasa mungkin ini di, diberi balak seperti ini gara-gara aku merasa yang paling rendah merasa yang paling hina diantara mereka padahal ditokohkan dijadikan panutan sehingga e, Imam Musa bin Al Ghazim tadi ini ketika pulang tidur mimpi Rasulullah Wasallam Dengan mengatakan Rasulullah, Inna Taala dafa'ankan kum bidu'a'i Muhammad bin Bugotil. Namanya diminta doa, didoakan, tapi merasa itu penyebabnya adalah dia. Katanya Rasulullah dalam mimpinya Musa tadi, Imam Musa tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan dari eh, menghindarkan balak dari kalian sebab doanya Muhammad bin Bugotil. Lihat, jadi diantara istimewanya tawaduk adalah ijabatul dakwah. Doanya diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak rugi. Mereka itu para ulama yang asalihun selalu merasa lebih buruk daripada yang lain. Lebih rendah daripada yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti dicontohkan oleh Imam Malik bin Dinar. Bukan pemimpin mazhab ya kalau pemimpin mazhab Imam Malik bin Anas Imam Malik bin Dinar beliau menyatakan lau anna munadiyan yunadi bi babil masjid kalau ada seseorang yang memanggil-manggil di pintu masjid menyerukan seruan di pintu masjid ya kalau gambar kita misalkan di luar ngomong ada yang ngomong satu orang ngomong liyakhrut syarrukum rajulan Ayo, yang paling buruk keluar duduk paling elek lo ya paling elek gak metu aku ganteng soalnya ya orang yang paling rendah derajatnya di sisi Allah ayo keluar kira-kira kalau ada panggilan seperti itu sopo sing cepet metu hmm hah sopo Gak ada, itu lihat Imam Malik bin Dinar mengatakan kalau ada seruan demikian maka wallahi maka nayas ahadun ilal bab maka demi Allah tidak akan ada yang mendahuluiku satu pun orang ke pintu itu jadi kalau ada di luar yang memanggil eh yang paling buruk derajatnya di sisi Allah yang paling hina derajatnya di sisi Allah keluar katanya Mama Malik insya Allah gak ada demi Allah gak ada yang keluar duluan kecuali aku kalaupun ada kecuali ada orang yang memiliki keunggulan dari aku berkat karunia Allah subhanahu wa ta'ala dalam kekuatan dan larinya dia jadi kalau ada yang punya kekuatan dan lari lebih unggul daripada orang lain ibaratnya pelari maraton dia sama tawaduknya dengan aku mungkin, tapi karena dia punya kekuatan lari yang lebih cepat dari aku ya wisiku sing disi ibaratnya kalaupun ada yang mau keluar duluan itu mungkin tawaduknya sama kata Imam Malik bin Dinar dan dia memiliki kecepatan dari sebab karunia Allah subhanahu wa ta'ala dalam melangkah kakinya nah karena itu ketika kabar itu terdengar oleh Ibnul Mubarak seperti yang kemarin diceritakan Keistimewaan yang setiap tahun digantikan oleh malaikat untuk haji Ya, iling. Hari Sabtu kemarin disebutkan Demikian Imam Ibn Ab, Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak mendengarkan ketika sampai kabar tersebut Beliau mengatakan Bihada soro malikun malikan Dengan inilah Tawaduk seperti inilah Malik bin Dinar menjadi raja. Bukan raja dunia, tapi raja akhirat. Lihat keistimewaan yang didapatkan oleh orang-orang yang tawaduk. Masih banyak cerita-cerita daripada ulama yang mereka orang-orang yang tawaduk. Sehingga uh, Imam Abu Ali Al-Jawzajani beliau mengatakan nafsu itu sudah Dominasi atau uh, dibentuk dengan sombong, rakus, dan hasad. Sombong, rakus, dan iri. Maka, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghancurkan orang tersebut, orang itu akan dicegah dari tawaduk dicegah dari nasihat dan dicegah dari merasa cukup atas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bila Allah menginginkannya menjadi orang yang baik, maka Allah berlemah lembut kepadanya. Sehingga kalau nafsunya itu e, apa menyala kesombongan, tawadhu akan menghampirinya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyala dalam dirinya iri kepada orang lain maka nasihat yang diiringi dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala akan meredamnya dan kalau menyala pula api rakus selalu ingin mendapatkan dunia-dunia-dunia maka kona'ah akan meredam keinginannya sehingga dia mendapatkan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu kalau diinginkan oleh Allah kebaikan jadi kita nilai diri kita kita ini dinilai oleh Allah hancur apa baik kalau kita ketika kita ingin akan sombong diredam ingin sesuatu kemudian kona'ah kita muncul atau apa namanya iri kepada orang lain akhirnya kita mendapatkan nasihat dalam diri kita dengan taufiknya Allah sehingga kita bukan hasad tapi justru mendoakan orang tersebut. Enggak iri, justru kita doakan orang tersebut, maka kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang baik. Tapi kalau sebaliknya muncul terus gomongnya, irinya, terus ingin mendapatkan dunia, maka ketahuilah bahwa kita diinginkan oleh Allah akan menjadi orang yang hancur. Nauzubillah Nah, karena itu nah, perlu kita untuk uh, apa? Uh, menjadikan diri kita orang uh, seperti orang-orang yang tawaduk lah lawan tawaduk adalah sombong maka sombong itu terbagi menjadi dua ada sombong secara dohir ada sombong secara batin yang secara batin adalah perangai akhlak yang ada di dalam hati kita di dalam jiwa kita kalau yang secara dohir perbuatan yang nampak di anggota tubuh kita lah, kalau sudah dikatakan kibir, maka itu adalah akhlak yang ada di dalam hati kita. Tapi kalau dikatakan takabur, itu adalah apa yang kita lakukan dalam secara zahir. Karena itu kalau ada orang yang tingkah lakunya sombong, dikatakan takabar. Man takabbaro, tingkah lakunya sombong. Perbuatannya semua bukan hanya di hati Karena kibir itu bisa Hanya di hati saja Lohirnya Merasa paling rendah Lohir Karena itu eh, para habaib Ketika mendidik muridnya Jalan di depannya nggak boleh Sampai merunduk-runduk Sampai kayak sujud Walaupun lewat Atau yang sebagainya Biasa Mereka akan marah dan menegur Tawaduk itu tempatnya di hati. Bukan tawaduk itu tempatnya di... Zohir. Kalau... Bukan habaib. Lihat muridnya. Muridnya itu seperti binatang. Duduk seperti manusia. Ukiahinya oh, lewat. Gurunya lewat. Itu seperti patung. Kalau pas... Acara... Nasehat disampaikan di depan gurunya nggak apa-apa itu yang dilakukan oleh sahabat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika jalan, wah ada yang seperti ini. Karena batawal itu tempatnya di hati. Mereka nggak seneng ketika apa namanya muridnya berlaku demikian. Lalu kita lihat daripada apa yang diajarkan oleh Salafun Salihun, karena itu kita harus tahu apa itu kibir sombong itu apa sombong itu merasa nyaman dengan pandangan dirinya di hadapan orang yang dia sombongi sehingga sombong itu dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Tapi kalau tidak merasa lebih baik daripada orang lain, nggak merasa lebih baik daripada orang lain, dia merasa hebat, tapi tidak merasa lebih baik daripada orang lain, itu namanya ujub. Jadi kalau ujub itu nggak butuh orang lain. Rukunnya, ibaratnya syarat sahnya apa sombong itu tiga. Dia merasa lebih baik daripada orang lain. Kedua meremehkan orang lain. Ketiga memiliki di dalam dirinya e, apa, e, sifat sempurna. Itu sombong. Tapi kalau ujub nggak perlu ada orang lain. Sehingga kalau misalkan di dunia ini hanya da, aja dia, dia nggak bisa sombong. Dia hanya bisa ujub. Tapi kalau sombong harus ada orang lain yang eh, merasa dihinakan. Jadi wa innal kibra imutakab baron wa baron b. Selain orangnya yang sombong, dia ada harus sifat yang disombongkan dan ada orang yang disombongi. Kalau ujub nggak harus, dia merasa dirinya hebat. Nah, karena itu eh, dengan kita mengetahui E, bagaimana itu sombong e, apa namanya e, kita harus menjauhinya karena bahaya yang didapatkan oleh orang-orang yang sombong sangat luar biasa seperti tadi disebutkan Wadu'ahullah orang yang kok sombong, dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, eh terkadang ada orang mengagungkan dirinya. Dia mengagungkan dirinya tapi Melihat orang lain, ada yang lebih afdol atau sama dengannya. Dia mengagungkan dirinya, menganggap dirinya mulia, tapi dia merasa ada yang lebih mulia darinya atau sama. Maka orang ini tidak dikatakan sombong. Begitu juga, dia tidak dikatakan sombong ketika dia merendahkan orang lain, tapi dia meyakini bahwa dirinya juga lebih rendah daripada dia. Jadi dia merendahkan orang lain, tapi dirinya dia merasa lebih rendah daripada dia. Maka dia juga tidak dikatakan sombong. Jadi harus tiga syarat itu terpenuhi. Dia merasa lebih mulia daripada orang lain, merasa orang lain lebih rendah dari dirinya, dan apa namanya? Eh, apa? Ada orang yang disombongi, ada orang lain yang disombongi. Maka bila terpenuhi dia dikatakan orang yang sombong apa ya minimal yang didapatkan oleh orang yang sombong seperti apa yang didapatkan oleh setan ya, seperti apa yang didapatkan oleh yang dapatkan setan dari Allah Subhanahu Wa Taala direndahkan oleh Allah sampai tingkatan yang terendah mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu Wa Taala abadi jadi laknat yang abadi wa anna 'alaika laknati ila sampai hari kiamat kelak mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala terlebih lagi innallaha la yuhibbul mustakbirin Allah tidak senang terhadap orang-orang yang sombong nah, itu harus kita tanamkan sifat tawadhu rendah hati dalam diri kita merasa orang lain lebih dekat kepada Allah, lebih dicintai oleh Allah, lebih mulia di sisi Allah, dan diri kita lebih rendah daripada yang lain. Seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu di dalam pernyataannya ketika ada riwayat hadis yang menjelaskan uh, akhir orang yang masuk surga, akhir orang yang masuk surga. Beliau menyatakan, aku harap aku orang itu. Nabi menyatakan nanti akhir orang yang masuk surga rajulun min juhaina satu orang dari juhaina Katanya Saidina Abu Bakar, aku berharap orang yang terakhir masuk surga itu aku. Padahal beliau mendapatkan jaminan dari Rasulullah masuk surga, pasti masuk surga. Ya, pasti masuk surga dan derajatnya sangat tinggi karena yang mendapat yang memberikan gelar asidik as adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang lain yang mendapat yang ngasih gelar Rasulullah kalau sudah gelar itu dari Rasulullah nggak mungkin berubah nah, kalau sidigun derajatnya tinggi di, di Inggris, sisi Allah kok berharap yang paling akhir masuk surga yang dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala berarti itu menunjukkan sifat tawaduk dalam akhirat. Karena ini mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang tawadhu, dijauhkan dari sifat sombong sehingga kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya jiratan bil ma'hadil yamani mata talaki wa mata tadani innal jafa wal bu'da anani wa halabi minhul kafani Wasal hajir bahjatul masamir wa arwah wal khawatir Fakat ala huzlan syi'ib amir Jamalu hal mausuf kat sabani Min ali taha wa min al yasin Wal janibil gharabi wa tursinin Hal antiyasit talhisan tadrin Bima ukasi wa bima uanin Lillahi ya Latifatul awasafi wa dalali bil kurbi wal wisali ala halifil filmatli wa tawali inal hawa fi وتم من شأنه عليه ما تم والله يعلم ما هنا وما ثام وما الخبر يا صحيح العياني هذا الغزال الأهيف المكحل

بزورة تحيي الموات مني ولم يخيب بالسدود ظني ويشمت الحسد والشواني وَزَالَ يسكن في سفوخ ايلا ويرتعي الاخياف والمسيلا Mali ila lukyah min wasilah Ila aladhilil haqiqad da'ani Da'il huda wal fawz wal falahi Imam ahlil haqi wasalahi Bahrin nada jut Muhammadil maksus Bilqurani Qurani walhamdulillahi rabbil alamin

كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل أسأل افضل الصلاة على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما كل ذكرك وذكر الذاكرون وغفل ذكرك وذكره الغافلون ربنا فَعْنَا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفك اهلنا وقرابات لنا في ديننا مَا اهل الكتر انسى وذكر ربي وفقنا وَفِكُمْ لما ترتدي قولا وفعلا كرما Arsukil kulla halala da'ima wa akhilla atiya ulama Nahdha billah khairan ufa kulla syar Rabbana wasilih lana kulla syu'un Wa akhirra birrata minkal uyun Wakbi anna Rabbana kulla duyun Qabla anta tiyana manun Wafir wa sur anta akrama man satar wa salatullahi tawshal musafa man ilal haki da'ana wal wafa Bi kitabin fihi si shifa wa ala al-alil karami syurafa wa ala sahabil al gurar Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna mimman yusari unfirita wa la tuwalina wal yansiwak wa la taj'alna mimman khalafan raka wa asak Wa wa ni'mal wakil Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-anil azim Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Miftahi babi rahmatillah Adada Salatan wa salaman daimaini Bidawami mulkillah وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي wani sadati wasluk bisa bila najati fi hayati wa mamati Allahumma inni tami'un fi atak ragibun fi rida musaslimun liqadak faktubni min awliyaik wasluk bisa bila udak wa alhikni bi asfiak Allahumma silni biman yusiluni ilaik wa jema'ni biman yajma'uni alaik wa yasilni minal amali salihati ma yujibu la sulfaladaik